Berikut adalah jumlah perwakilan tiap negara di semifinal Australian Open 2024. Dan di semifinal Australian Open, Chinese Taipei menjadi negara dengan wakil terbanyak. Chinese Taipei memiliki jumlah total 5 wakil, 2 dari tunggal putra, 2 dari tunggal putri, dan 1 dari ganda putra. Di posisi kedua, Malaysia dengan total 4 wakil, 1 dari tunggal putra, 1 dari ganda putra, 1 dari ganda putri, dan 1 dari ganda campuran. Di posisi ketiga, China dengan 3 wakil di semifinal, 1 dari ganda putra, dan 2 dari ganda campuran. Sementara itu, Indonesia juga memiliki 3 wakil yang akan berjuang di babak semifinal. Ketiga wakil tersebut berasal dari tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, 1 ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, dan 1 ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Selanjutnya, Hong Kong dan Jepang dengan 2 wakil, dan tuan rumah, Australia, dengan 1 wakil yang berasal dari ganda putri.